Halo kawan semua, balik lagi di channel ini, Witi Hama Channel. Channel informatif dan edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan Anda serta mengupgrade skill Anda. Sebelumnya saya pernah buat video tentang cara mengembalikan email terhapus pada Gmail, tetapi ini dilakukan lewat laptop atau PC dan kebetulan ada yang bertanya bagaimana kalau dilakukan lewat handphone. Jadi pada video kali ini kita belajar cara mengembalikan email terhapus atau memulihkan email terhapus pada Gmail lewat handphone. Dan kita langsung aja teman-teman. Saya tampilkan dulu handphone saya. Di sini saya asumsikan teman-teman sudah punya akun Gmail yang mau ditampilkan kembali emailnya, dan teman-teman mau memunculkan kembali email karena terhapus baik sengaja ataupun tidak sengaja ya. Jadi kita masuk ke Google Chrome yang kita gunakan di sini. Pada bagian atas pilih masuk ke akun teman-teman ya. Bisa saja yang teman-teman pasang foto ada fotonya. Kalau enggak teman-teman klik aja di sini, biasanya berupa huruf awal ya dari nama akun kita. Selanjutnya teman-teman klik aja nama akunnya ya. Di sini kita klik aja dan masuk ke kelola akun Google Anda. Oke, kita kelola dan selanjutnya teman-teman pilih data dan privasi. Nah, kalau sudah masuk di sini, teman-teman scroll ke bawah pilih ini ya, semua aplikasi dia tampilkan semua aplikasi yang tertaut yang menggunakan email ini ya. Ini dia. Aplikasi dan layanan. Teman-teman pilih di sini ada Gmail ya. Teman-teman lihat ada Gmail, ada Google Drive, dan di sini teman-teman juga bisa memunculkan kembali foto-fotonya ya. Nah, kita pilih aja Gmail dan teman-teman lihat sekarang akun Gmail saya ternyata berisi 1071 percakapan, 1031 di kotak masuk, 39 terkirim, dan 900 di sampah. Nah, yang disampah biasanya teman-teman sudah hapus ya. Pada bagian awal Gmailnya kita hapus, maka dia berpindah posisi ke sampah. Email akan terhapus permanen jika sampah yang ada di sini kita hapus ya. Selama kita cuma menghapus di Gmail awal kita, maka tetap ada arsipnya ada di sini. Nah, kalau teman-teman ingin tampilkan ya, silakan diklik aja. Dan misalnya di sini saya mau masuk atau lihat email-email yang pernah saya hapus, saya klik aja di sampah dan dia akan arahkan kita ke sini, akun Google Mail kita. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman klik aja tiga garis horizontal ini ya. Di sini teman-teman pilih sampah. Nah, dia akan memunculkan kembali semua email-email yang pernah teman-teman hapus. Nah, demikian juga kalau teman-teman mau lihat di pesan terkirim atau semua email ya, kayaknya lebih bagus semua email, tapi bingung kita karena dia akan tampilkan semua, baik yang sudah terbaca atau yang pesan terkirim dan lainnya, dia akan tampilkan semua di sini. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika akun Gmailnya ya pada bagian depan seperti ini, teman-teman baik sengaja ataupun tidak sengaja menghapus email yang ada di sini ya, jangan khawatir. Nah, kalau di sini teman-teman hapus baik sengaja ataupun tidak sengaja, jangan khawatir karena semuanya masih tersimpan di akun Google kita. Begitu ya teman-teman. Jadi selama Anda ingat Gmailnya dan passwordnya, maka jangan khawatir, semua file Anda tetap tersimpan. Oke kawan-kawan, itu saja informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini.
Buat Anda yang baru join atau menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya sehingga Anda selalu terhubung dengan channel ini. Dan jangan lupa tetap selalu upgrade skill Anda, pengetahuan Anda, karena setiap hari selalu aja perubahan-perubahan dan kita harus menyesuaikan diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.